Balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat kata sandi pin di HP Redmi A3. Oke, buat teman-teman yang belum tahu caranya tentang video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar kalian nggak gagal paham. Oke, di sini teman-teman masuk ke menu setelan. Setelah itu cari yang namanya keamanan dan privasi. Setelah itu teman-teman pilih pembuka kunci perangkat. Nah, di sini teman-teman pilih kunci layar dan kita pilih PIN. Nah, di sini PIN harus berisi minimal 4 digit, tetapi sebaiknya gunakan PIN 6 digit agar lebih aman. Jadi ini PIN-nya. Kita misalkan aja 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian pilih berikutnya, kita ulangin lagi teman-teman. Dan kita pilih konfirmasi. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja yang mana terserah ya untuk notifikasi di layar kuncinya. Kemudian teman-teman pilih selesai. Sekarang kita coba apakah lo langsung terkunci atau tidak. Wow, terkunci ya langsung ya. Wow, langsung terkunci teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengunci layar itu tidak langsung terkunci, teman-teman masuk aja ke settingan ini ya. Ini teman-teman perlu setting. Nah, ini harus aktif dan ini juga aktif. Oke. Jadi seperti itu aja teman-teman tutorial bagaimana cara membuat kata sandi PIN di HP Redmi A3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.